Nampak handphone belakang tu? Dah lama gantung belakang ni, tapi tak review-review lagi. So ni dia. Okay. Assalamualaikum guys. You are watching Zafan channel. So guys, depan saya ni ialah headphone brand daripada Hi-Fi Man. Jadi modelnya ialah Fashy 400SE. Jadi pada mereka yang tak, mungkin mostly saya rasa tak ramai sangat kenal brand Hi-Fi Man ni. Mostly yang biasa-biasa je, yang tak lain barang audio ni, mesti dia orang kata, oi apa ni Hi-Fi Man ni? Brand apa ni? Macam benda cikai-cikai kan? So ni saya nak beritahu Hi-Fi Man ni ialah satu company yang dah lama. Memang dah lama jugalah dia orang banyak keluar barang apa, mostly headphone, ada DAC-M lah, digital audio player lah. Tapi memang mostly antara yang paling famous adalah dia punya headphone yang dia orang produce. Dan di depan saya ni Hi-Fi 400SE ni, dia jenis open back headphone. Open back ni maksudnya dia tak tutup, dia tak close. So kalau korang dengar lagu, memang sound tu akan spread out kat luar lah. So orang sekeliling akan dengar apa yang korang akan dengar. Untuk yang depan saya ni ialah Hi-Fi 400SE yang jenis global edition, bukan yang China. Ada dua je, satu China dengan satu lagi global. Yang saya punya ni global. Apa yang beza yang China ialah, yang global ni dia gunakan stealth magnet design lah. So magnet design ni banyak dekat headphone Hi-Fi Man yang mahal. Macam contoh Hi-Fi Man Ananda, tu memang dia gunakan ni juga. Tapi harga dia RM2,000 lah. Ini Hi-Fi 400SE ni cuma dalam RM500 lah lingkungan tu. Ni kira budget lah, budget audiophile headphone. So apa yang bezakan dengan standard punya magnetic planar punya driver ialah dia lebih kecil. Maksudnya kalau sound wave tu travel through this driver, dia punya apa, dia kata sound tu dia takkan ada pantulan lah, dia takkan berlanggar sangat dengan magnet ni. So maksudnya sound tu akan lebih natural, lebih transparent, dan paling simpelnya lebih sedap lah. Dan kalau yang standard punya tu, sebabkan dunia magnet dia lebih besar, lebih besar, so macam sound wave tu akan berlanggar lah dekat magnet ni secara teorinya. So sound tu macam sound lebih, kata orang, tak berapa natural lah, dia macam kurang sedap lah. So tu secara teori lah. Jadi untuk spek dia, so kalau tempat sini, spek ni, so dia punya frequency response standard 20Hz hingga 20kHz. Dia punya impedance dia 25 ohm. 25 ohm ni kira, kata orang, agak rendah jugalah, dia tak berapa nak tinggi sangat resistance dia. Dan tapi satu lagi dia punya sensitivity dia ataupun dia panggil efficiency 91 decibel, memang agak rendah lah. Hi-Fi 400SE ni memang agak power hungry jugalah headphone ni. So memang korang nak tak nak memang kena pakai DAC-M lah. Kalau korang dah apa, dah ada cucuk smartphone, memang slow nak mati, memang korang takkan puasa. Benda ni perlukan power yang cukup lah. So that's why korang perlukan DAC-M untuk supply power lah. Alah, boleh headphone mahal, lepas tu nak kena beli DAC-M lagi, expand lagi, apalah. So nak macam mana, kalau telinga tak puas, memang terpaksa expand lebih lah. Dan berat dia cuma 390 gram saja. Kalau secara roughly mungkin dalam hampir-hampir setengah kilo lah. So korang boleh bayang lah macam mana beratnya headphone ni. So inilah dia punya headphone dia lah. Dah lama sangat tergantung kat belakang situ. Okay, kalau tengok dari segi design, design ni memang very simple lah, straightforward. Nampak pun macam nampak premium jugalah. Ada hitam silver punya colour. Dan mostly material ni memang agak solid. Ini buat pada aluminium. Ni cup dia ni jenis circular shape. Ini pun buat pada aluminium. Dia pada ni punya filter dia ni, nampak tu dia apa, liang-liang dia tu, lubang-lubang tu. So ni sound dia ni memang boleh travel keluar lah. So dia panggil open back. Nampak belakang tu. So memang ni memang totally open back. So sound tu memang boleh travel keluar masuk. So tengok kat sini, dia punya model dia Hi-Fi 400SE. Kat bahagian kiri nama dia punya branding dia Hi-Fi Man. Nak tahu kiri kanan, nak tahu kiri kanan, dia beritahu kat sini. Sini ada dia punya ni R dengan left. Dan nak tahu satu lagi pun cara dia, kau tengok, korang tengok dekat dia punya airpad ni ni, dia macam ada tebal sikit yang belah sini. So tebal yang sikit ni dekat bahagian belakang lah. So means kita pakai ini belah kanan, ni belah kiri lah. So yang tebal ni kat belakang telinga kita. Dan dia punya swivel dia boleh tahap sini. So memang okey saja. Misal kata korang nak dengar secara macam ni, macam nak monitor macam ni je pun boleh juga, sebab dia boleh swivel berapa tinggi ni? 360 eh. Dan dia punya extender ni boleh panjang tahap ni, ni maksimum lah. So usually saya memang akan guna yang maksimum punya ni extender lah, sebab tahu kepala saya, mungkin kepala saya besar. So saya akan guna maksimum. Dan maksimum tu memang ngam-ngam lah untuk saya punya kepala. Earpad ni pun boleh ditukar. Korang boleh cabut. Dia boleh cabut kat sini. Dia ada macam like dia punya locking dia tu. So kalau korang tak selesa ataupun ni dah rosak, korang just boleh tukar earpad dia ni. Jadi untuk earpad ni, kalau korang pasang dekat bahagian tepi-tepi ni, dia jenis material like PVC leather. Tapi belah dalam ni dia punya material jenis velour. So velour ni satu benda yang tak suka ialah dia punya memang melekat apa, habuk-habuk. Kau nampak ni memang kau kena sentiasa apa, bersihkan
abuk-abuk ni, kalau tak nak melekat lah kat sini. Kat bawah sini kita nak cucuk dia punya kabel lah. So ni jenis detachable. So satu kelebihan kat situ. Sebab apa? Untuk yang global punya edition 400AC ni, kabel memang sangat-sangat tengok ni, ni apa ni? Ni halus. Lepas tu tengok ini jenis apa, dawai yang buat ampaian kau ni, nampak ni apa ni? Memang buruk lah. Memang saya tak pakai. Saya memang upgrade kabel guna ni lah. Ni kabel ni saya beli dengan saya punya kawan lah. Dia jual murah je. Saya pun layan lah, asalkan kabel dia lawa daripada yang kabel yang original dia. Dia punya headband ni pun considered okay. Dia agak tebal dan juga macam keras sikit lah. Dia tak ada lagi headband headphone yang lebih lembut daripada ni. Tapi korang kena take note juga, benda ni magnetic planar tau. Benda ni agak berat. Mengosi memang headphone yang magnetic planar punya driver ni memang berat. So dia perlukan span yang tebal lah untuk support benda ni lah. Kalau tak memang sakit lah korang pakai. Sepanjang saya guna, dia punya keselesaan dia ni memang bagiannya dia just okay lah. Memang selesa, tapi for period of time lah. Saya pernah try mainstream dengan menggunakan 400SE ni selama 2 jam tau. Lepas 2 jam saya buka, ya Allah, dia punya krem tu. Sebab dia punya design ni nak kata ergonomik pun tak apa-apa ergonomik. Sebab benda ni circular shape tau. So dia punya clamping dia tu, lama-lama dia akan tekan kat bahagian atas sini. So untuk dengar ya, pada period of time agak lama, HD400SE ni memang kurang selesa lah untuk lama-lama. Macam dia setakat sejam lebih tu dia okey je lah. Tapi clamping dia just nice lah. Dia tak terlampau ketat sangat dan tak terlampau loose sangat. Seterusnya dari segi dia punya sound quality dia. Jadi dan macam saya cakap tadi, HD400SE ni memang kalau korang direct cucuk smartphone memang tak dapat full potential lah. Sebab dia perlukan power yang mencukupi lah. So nak tak nak memang kena ada DM. Usually saya akan pairkan dengan saya punya standard yang murah je ni, XDO5 Basic sahaja. Harga dalam range 800 700 ke atau lebih kurang itu lah. Tapi second hand sekarang pun kau dapat dalam 400 ke 500 saja. Memang antara yang paling murah dan dia boleh supply power yang mencukupi. Dan bila saya pair dengan X2 XDO5 Basic ni, saya perlu kena high gain lah. Dia ada 3 gain. So memang nak tak nak kena high gain. Volume tu dalam, saya kena up dalam 60 ke 70% baru dah dia punya sound volume dia tu memang lebih optimum lah. Dan juga saya ada try juga dengan DM yang lain. Yang ni saya pinjam saja daripada admin Audio Monster, saudara Razi. Terima kasih bagi pinjam. So yang model yang dia bagi pinjam ialah Hi-Disc. Apa ya? Hi-Disc apa ni? Saya pun lupa dah. Model dia ialah DH80S, Portable Balance DM lah. Dia punya fungsi pun dia bukan sama juga SD05 Basic. Tapi kelebihan dia boleh unfold MQA lah. So kata orang ni lebih power. Bila saya pairkan Hi-Disc ni dengan HD400SE ni, still dia kena high gain. Sebab ni pun ada 3 gain juga kat pasal sini. Dia kena full gain, high, paling atas sekali. Dan volume memang kena 100% lah. Baru dia dapat full potential lah. Tapi dia punya full volume tu lebih kurang macam 80% je lah. Dia macam just nice je lah. Dia punya volume dia tak apa nak kuat sangat. Tapi macam ni, benda ni portable DAC-M. So saya tak expect ini boleh drive HD400SE. Tapi dia still boleh. Memang not bad, boleh lah kata orang. Nak dengar secara portable, ni boleh still drivable lah. Cara amnya, dia punya signature sound dia memang jenis balance, tapi dia kata orang bright sikit lah. Sebab benda ni magnetic planar, memang dia punya, kata orang dia lebih detail dan lebih analytical lah. So dia punya kelebihan kat situ, treble area tu sama lebih bright sikit. Dari segi bass untuk headphone ni, so dia benda ni open back. Tapi walaupun dia open back, dia punya bass roll off dia tu tak teruk sangat lah. Dia still felt that sub bass, rumble tu still rasa sikit. Tapi dia taklah seteruk macam Philips HSP 900. Tu memang open back, tapi dia sub bass tu roll off teruk. Tapi dekat bahagian mid bass ni saya suka, sebab dia punya thumb energy dia tu memang best. Dapat rasa that punch juga, walaupun dia tak apa fast sangat lah. Dia still that bagi that good mid bass thumb yang bagus.
energy cukup bagus. Dia punya bass memang tak ada, tak rasa muddy, tak rasa bloated. Memang just nice bass ini. Memang mencukupi lah ha. Tapi kepada mereka yang basic, ini memang bukan taste korang lah. Sebab benda ni bukan untuk bass head. Dekat bahagian mix pun cukup best. Detail memang cukup bagus. Instrument memang rasa lively, rasa jelas, rasa forward juga. Vokal pun sama juga. Dia, vokal dia ni macam tak rasa orang, tak rasa shouty sangat. Dan agak lunak jugalah. Usually macam headphone yang sini, dia punya sound tu akan kering sikit. Tapi vokal dia ni just okay. Dia tak kering dan dia tak bloated. Dia rasa full jugalah vokal dekat bahagian mix area dia. Dan dekat bahagian dia punya treble dia pula, yang ni the best part lah. Memang agak sparkling jugalah. Sparkling, detail yang cukup bagus. Kelebihan dia memang magnetic planar lah. Memang benda tu besi. So dia akan bagi that good sparkle, metallic sparkle. Dia tak teruk macam KZ lah. KZ tu memang very picky dan metallic. Ini just nice sahaja. Airiness pun cukup bagus sebab benda ni open pair. Dia macam bagi that good airiness. Dan dari segi dia punya technicalities, dia punya soundstage, separation, dia punya imaging. So untuk dia punya separation lah, sound separation dia ni memang cukup nice. Memang rasa, kata orang, memang tak rasa crowded lah. Sebab satu ni open back lah. Open back ni macam kelebihan dia kat situ lah. Dia rasa luas, rasa wide. So sound tu tak akan rasa cramp. Even dekat high intensity music, macam lagu rock ke apa, yang banyak instrument, memang dia tak rasa crowded langsung. Memang just nice. Dekat bahagian dia punya sound stage pula, memang open back kan. Open back usually memang sound system memang agak wide lah. Tapi dia kalau compare dengan HHV 900, yang dia punya sound system tu mungkin dia agak, dia tak seluas sangat lah. Macam Philips tu lebih luas lah daripada ni. Macam dia, kata orang, dia luas yang mencukupi, yang memang dah cukup puas lah, kata orang. Dia tak rasa macam terlampau wide sangat. Dia just nice sahaja untuk open back lah, untuk open back punya headphone. Dan dekat dan dunia imaging ni pun tak ada masalah. Memang pinpoint cukup bagus. Memang saya tak ada isu lah. Dia memang ketepatan dia memang cukup bagus. So untuk overall sound quality ni memang saya memang suka lah. Memang biasanya saya akan buat reference any sound daripada tiap, tak kisahlah TWS ke IEM ke. Ini memang saya akan guna juga untuk buat reference. Sebabkan dia punya, kata orang, bila saya nak tahu dia punya timber, lupa lah, timber dia pun memang cukup natural. Detail ke, memang usually saya akan guna HD4 SE lah sebagai reference. So guys, secara konklusinya untuk Hi-Fi Man HD4 SE ni, ini global edition lah. Global edition ni yang jenis stuff magnet punya driver. Dan saya dah pakai lama, berbulan-bulan juga lah. Hampir setahun lah, hampir setahun saya guna benda ni. For the time being, HD400 SE ni mungkin endgame headphone saya lah untuk sementara waktu lah. Harga pun murah, RM500 sahaja. Cuma, apa yang kekurangan dia ialah dia punya stock cable dia memang teruk. So, memang kena upgrade. Ini macam apa kan ni? Memang saya tak guna lah. Dan juga HD400 SE ni memang perlukan DAC amp untuk bagi that full potential lah headphone ni. Macam saya just menggunakan XT05 basic saja untuk power up headphone ni dah mencukupi. Total kalau korang nak start korang punya audiophile journey dalam 1000 tu biasalah. Dan 1000 pun dah mencukupi untuk yang open back magnetic planar punya headphone lah. Untuk headphone ni memang saya berpuas hati. Memang saya pakai lama. Benda ni pun dia punya build pun agak solid. Kesesaan pun just nice. Harga pun untuk yang magnetic ni memang antara yang paling murah dekat market. Untuk magnetic planar ni jarang lah dapat bawah 1000. Headphone yang macam ni memang basically atas RM1000 lah. So kalau korang berminat nak angkat Hi-Fi Man HD4 SE ni, saya akan sertakan link di description. Korang boleh dapatkan dekat Starpeaker, dekat Shopee, ataupun korang boleh pergi kat kedai dorang. So okay guys, that is all for this video. Hope you guys enjoy it. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.